Hai sobat, ketemu lagi bersama TH Channel Official. Tadi saya membuat video tutorial cara daftar jadi komentator di Raja Komen ya, untuk mendapatkan uang dari komentar di Instagram, di Google Maps, di Google Play Store, dan juga di YouTube ya. Jadi satu komentar katanya itu dibayar Rp1.000, kan lumayan ya. Nah, barusan saya udah mendapatkan email konfirmasi bahwa pendaftaran saya disetujui dan akunnya sudah aktif ya. Kita cek ke email, nanti kalau disetujui atau enggaknya, dikonfirmasi atau enggaknya, akan admin dari Raja Komen akan mengirimkan email ke alamat email yang udah kita daftarkan ya. Contoh emailnya seperti ini ya, aktivasi akun komentator rajakomen.com TH Channel. Yang terhormat TH Channel, dengan ini kami menyampaikan status perubahan akun komentator Anda di rajakomen.com sebagai berikut. Email akun, di sini tertulis emailnya ya, email yang udah kita daftarin. Kemudian di sini ada statusnya aktif ya. Selamat, akun Anda sebagai komentator di rajakomen.com sudah aktif. Anda bisa mulai mendapatkan penghasilan dengan memberi komentar positif pada konten medsos yang dipromosikan oleh pengiklan kami. Mohon dibaca syarat dan ketentuan layanan sebelum Anda mulai memberikan komentar. Jadi sebelum kita memberikan komentar, kita harus memahami syarat dan ketentuannya dulu. Namun sebelumnya kita masuk dulu ke dashboard kita atau ke akun yang baru saja diaktifkan oleh admin rajakomen.com ya. Cara masuknya bisa mengklik lewat email ini ya, tinggal klik di sini, ada tulisan yang berwarna biru, klik di sini. Ataupun kita bisa langsung menggunakan Google Chrome ya, dan login dengan email dan password yang udah kita buat saat pendaftaran. Oke, di sini saya langsung dari emailnya saya mengklik untuk masuk ke dashboardnya, maka otomatis akan diarahkan ke halaman seperti ini. Di sini sudah tertulis ya untuk alamat emailnya dan juga passwordnya udah tertulis di sini. Kemudian kita klik yang saya bukan robot ini ya, di bawah ini, di bawah password ini ada saya bukan robot, kita tinggal mengkliknya. Oke, pastikan kita masukkan email dan password sesuai yang saat kita mendaftar. Kemudian kita geser ke bawah dan di bawah ada menu login. Kita klik saja. Oke, di sini kita lihat untuk cara kerjanya. Oke, kita scroll aja ke bawah ya. Nah, di sini ada komentar yang tersedia ya. Oh, jadi kita tinggal mengambil tiketnya aja ya, kawan-kawan. Jadi untuk komentar YouTube per satu komentar ini Rp1.000. Jadi kita tinggal ambil tiketnya aja di sini. Oh, di sini yang tersedia baru YouTube ya, di akun saya YouTube yang tersedia. Nah, kemudian kita untuk cara kerjanya kita ambil tiket, kita klik ambil tiket ini ya. Di video YouTube ini videonya judulnya jalan-jalan ke Taman Bunga bla bla bla. Kita ambil tiket, kita klik seperti itu. Jadi seperti ini ya, tiket berhasil diambil. Silahkan posting komentar. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini saya udah agak mengerti. Jadi kita tinggal klik posting komentar. Jadi di sini post komentar, URL sosial media, judul video, cara membuat chatbot mudah dan instan tanpa pemrograman, komisi per komentar 1.000. Ketentuan, kita baca dulu ketentuan posting komentar. Syarat umum, panjang komentar minimal 10 kata. Minimal 10 kata ya. 2. Komentar bersifat positif atau kritik yang membangun. 3. Tidak mengandung kata-kata yang menyinggung SARA.
syarat khusus dalam komennya mengandung data chatbot dan kata eva.id. Lalu kalau bisa like dan subscribe juga ya di channelnya. Nah, kalau bisa katanya di like, di subscribe juga. Kemudian kita klik saja ini ya, posting komentar sekarang. Nanti kita akan dibawa ke YouTube, ke aplikasi YouTube, dan kita akan menonton video yang diiklankan ya. Oke. Kita kecilin medianya. Nah, ini adalah videonya ya teman-teman. Jadi kita menonton videonya di aplikasi YouTube. Nah, untuk cara komentar di YouTube ini biasanya kita harus menunggu dulu kira-kira 1 menitan lah. Kita tonton dulu minimal 1 menit baru kita berkomentar di sini. Oke, saya tunggu dulu sampai 1 menit. Oke sobat, di sini durasi tonton saya sudah mencapai 2 menit. Kemudian kita boleh melike-nya. Kemudian kita klik kolom komentar. Dan di sini pastikan kita memberi komentar yang positif ya. Usahakan sesuai dengan tema videonya. Contohnya bisa seperti ini. Cara membuat chatbot tanpa pemrograman ya. Kita coba komentar seperti ini, apakah disetujui? Oke, kita kirim. Chatbot mudah dan instan tanpa pemrograman. Oke, kemudian kalau sudah kita berkomentar, kita bisa kembali ke websitenya ya. Oke. Dan kita konfirmasi komentar ini ya, yang barusan, yang cara membuat chatbot mudah dan instan. Kita klik aja konfirmasi. Konfirmasi komentar. Silakan input paste komentar Anda di sini. Oh, jadi kita harus menginput lagi komentar yang tadi ya. Oke, supaya sama gitu kita apa namanya, kita lihat dulu di sini, kita edit dan kita copas, pilih semua lalu kita salin. Nah, kemudian kita kembali lagi ke websitenya, kita tempel di sini ya. Nah, jadi sama seperti komentar kita di YouTube tadi ya, di YouTube-nya. Kemudian kita klik konfirmasi. Oke, open order. Verifikasi komentar Anda berhasil disubmit dan dalam proses moderasi oleh admin. Jadi komentar kita akan dimoderasi dulu atau di ya semacam diperiksa dulu sebelum masuk ke penghasilan kita ya. Kita bisa mengecek penghasilan kita di sini. Transaksi sukses, penghasilan hari ini belum ada ya karena komentarnya masih diperiksa oleh admin rajakomen.com ini. Oke kawan-kawan, semoga info kali ini bermanfaat. Nantikan video tutorial saya selanjutnya yang akan membahas lagi nantinya apakah benar-benar membayar Raja Komen ini.
dan apakah cara kerjanya mudah. Oke, terima kasih sekali lagi buat sobat yang udah nonton. Sukses selalu, sehat selalu. Dan untuk cara mendaftarnya silahkan cek kolom deskripsi video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.